Pasukan Houthi Yaman semakin intensif meluncurkan serangan balasan atas genosida yang dilakukan Israel di Gaza dan Lebanon. Tercatat hingga kini ada sebanyak 188 kapal terafiliasi Israel yang telah dibombardir Houthi di Laut Merah, Laut Arab, dan Samudera Hindia. Dilansir dari Al-Mayadeen pada Jumat 4 Oktober 2024, hal itu diungkapkan oleh pemimpin Houthi Yaman, Sayyid Abdul-Malik al-Houthi. Menurutnya, selain 188 kapal, Houthi juga telah menembak jatuh 11 pesawat nirawak milik AS. Adapun serangan terbaru diluncurkan Houthi ke kapal minyak Inggris Cordelia Moon di Laut Merah. Dalam operasinya itu, Houthi menembakkan 8 rudal balistik dan jelajah hingga mengakibatkan kapal Inggris meledak dahsyat. Houthi pun kompak bersorak atas keberhasilannya itu.